Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke, kali ini gue akan kembali buat reaction video untuk penampilan Search Unplugged Fantasia Bulan Madu. Ya, video ini banyak banget di request sama fansnya Search waktu terakhir gue buat reaction video untuk penampilan Search. So, I hope you enjoy this reaction. So, here we go. Oke, seterusnya sebuah lagu. Dia masih muda banget. Cakep bagi ya, saya rasa lagu ini paling-paling favorite sekali bagi saya, okay? Itu sebuah lagu yang dipetik dari album Mentari Merah di Ufuk Timur, okay? Dan lagu ini khas untuk anda semua yang kami cintai, okay? Terimalah Fantasia. Okay. Enak deh kalau pakai orkestra. Cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, ke ujung dunia, ke bintang, ke jora. Nada tinggi Am itu sangat ciri khas banget. Gue obses banget sih sama nada tinggi dia. Enak banget melengking tinggi gitu. Biarpun harus ku telan lautan bara. Gitarnya enak banget. Gue baru tahu lagu ini itu ternyata judulnya Fantasia Bulan Madu ya. Lagu ini sampai saat ini di Indonesia aja masih banyak yang nyanyiin. Dan gue baru tahu kalau lagu ini adalah lagu dari Search. Sorry banget ya, karena memang gue biasa kayak gitu, gue tahu lagunya tapi nggak tahu siapa penyanyi aslinya gitu ya. Dan sekarang gue tahu, jadi memang gue bisa katakan kalau Search adalah true legend. Luar biasa. Sesuci yang berbagi. Enak banget main musik kayak gitu ya. Beda ya kalau dengerin lagu yang bawain penyanyi aslinya ya, vibes-nya itu something special banget ya. Enak banget lagi yang main gitarnya. Lagu ini sering banget dibawain di acara kayak Dangdut Academy di Indonesia, bener-bener sering gitu. Tapi gue nggak tahu kalau ini lagu Malaysia loh. So memang lagu-lagu Malaysia khususnya yang tahun 80-90-an itu sampai sekarang tuh masih booming di Indonesia.
looks so handsome ya zaman dulunya ya. Benar-benar dia kelihatan kayak orang oriental bule gitu. Cakep. Ya ampun, kucing gua nih. Oke, abaikan aja. Sesuci embun pagi, that was amazing. Dan bangkai sini lagu-lagu yang seperti ini nih, khususnya Fantasia Bulan Madu, kalau dibawain di acara Dangdut Academy atau di ajang pencarian bakat, ini adalah sebuah lagu ya, challenge dari judges ke kontestan gitu, karena lagu ini sulit untuk dinyanyikan ya. Ami search doang ya kalau nyanyi lagu ini tuh nadanya pas ya. Mungkin kalau kita nyanyi lagu ini sambil karaokean, mendingan jangan, daripada nanti kenapa-napa suaranya ya. Gue sampai merinding. Yes, legend. Musiknya juga bagus banget sih. Wow. Sangat puas sama penampilan ini. So, gue yakin kalian juga masih sering dengerin lagu ini, ya kan? Karena di Indonesia aja lagu ini masih sangat hits. Dan sebelum gue akhiri video ini, gue mau nanya untuk teman-teman di Malaysia, apakah kalian suka juga dengerin lagu ini di tahun 2021 loh? Ini udah mau akhir 2021, apakah lagu ini masih hits di sana? Coba gue pengen tahu. Tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka. And di subscribe my channel. With that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and I will see you in the next video. Bye-bye.